Keluang Man, karakter yang disayangi waktu 1990-an yang dikatakan cerita ciplak dari karakter Batman. Apa kisah sebenarnya antara dua karakter ini, dan apa perbezaan antara mereka berdua? Mari kita bongkarkan perbezaan antara Keluang Man dan Batman. Karakter mereka berdua ini bermula dengan penciptaan karakter Batman pada bulan Mei 1939 oleh artis bernama Bob Kane dan penulis bernama Bill Finger. Manakala karakter Keluang Man diilhamkan oleh Kamen Ismail bersama pasukan pengasasnya pada Jun 1997 kerana menginginkan adiwira kebangsaan pada waktu itu. Reka bentuk karakter Keluang Man yang dicipta oleh Raja Zaharuddin Shah adalah berdasarkan kepada watak Batman. Perbezaan ketara antara dua karakter ini adalah Batman merupakan kelawar manakala Keluang Man pula adalah keluang. Siapakah mereka berdua ini? Keluang Man atau nama sebenar Borhan, merupakan seorang pesakit mental yang tinggal di Hospital Bahagia Tumpoi. Manakala karakter Batman adalah alter ego dari karakter Bruce Wayne, seorang playboy milioner Amerika, industrialis dan dermawan. Wayne, selepas menyaksikan pembunuhan ibu bapanya semasa kecil, beliau bersumpah untuk membalas dendam kepada semua penjenayah dan melatih dirinya untuk menentang jenayah di Bandar Gotham. Berapa sidekick mereka berdua ada? Batman mempunyai beberapa sidekick seperti Robin, pelayan rumahnya Alfred Pennyworth, pesuruh jaya polis Jim Gordon, dan Batgirl L. Manakala Keluang Man pula hanya ada seorang iaitu Tiong Man, kawan karibnya. Apa perbezaan cara mereka berdua menentang musuh? Batman dan Keluang Man tidak mempunyai sebarang kuasa tetapi mereka berdua hanya menggunakan naluri dan penumbuk sahaja. Tetapi kelebihan Batman dari Keluang Man adalah kekayaannya yang membolehkan beliau menggunakan pelbagai gadget dan alatan. Siapakah musuh mereka berdua ini? Batman mempunyai pelbagai musuh dan yang paling terkenal adalah termasuk Joker, Penguin, Riddler, Two-Face, Poison Ivy, Bun, dan Catwoman. Manakala Keluang Man pula adalah badut, mata batu Johan Hitam, Samsir, Majid Kilat dan Meow the Cat Girl. Setakat itu saja perbezaan Keluang Man dan Batman. Tak banyak sangat perbezaan antara mereka berdua disebabkan karakter Keluang Man itu sebenarnya berasaskan dari karakter Batman. Dan ramai juga yang mengatakan bahawa Keluang Man hanyalah karakter tiruan Batman. Walaupun Keluang Man boleh dikatakan karya tiruan, tetapi kita masih merasakan Keluang Man adalah salah satu cerita inspirasi dan kelakar. Dengan itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada korang yang menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe kepada channel kami. Terima kasih dan jom berubah bersama.